kita sudah di wilayah mau rencana mau terus ke Jambe, sip, terus nanti berhenti di ke apa Desa Taban ya. Ini kita rehat di sebelum masuk perapatan Gutruk. Nanti ke teman-teman kita coba bikin trek baru kembali ngagoes terus bikin nasi liwet di yayasannya Pak Edi. Oke, okay? Tetap semangat. Semangat. Oke, lanjut. Kita sudah sampai di separuh perjalanan, akan rehat di daerah Gutruk. Ini di daerah Gutruk kita melanjutkan dengan Bapak Alvin, Mama Alvin menuju coba trek yang beliau sudah pernah ke sana, daerah Taban. Ada di sana jalannya kecil, rimbun, ada hutan Taban. Nah, lewat sana nanti keluar dari Sodong di Atuy, masuk ke Pemda, mampir dulu di PKB Ibnu Sina. Oke, saya tunggu nanti teman-teman satu gang atau satu RT, minggu depan kita jalan lagi. Top. Sip. Oke. Dah. Hai guys, kita go. Nah, ini kita lagi rehat gantri Ion di sekitar Jalan Jambe. Ya mudah-mudahan nanti minggu depan kita tambah lagi trek ke Tenjo, di daerah Tenjo lebih jauh lagi. Jadi jangan jauh dulu, aku ke drop. Oke. Oke, mantap, tanjakan, lanjut terus. Ini lagi asik berdua diajakan kayak di muter Mahnyos ya. Mau enak gak? Mantap. Badan udah pada basah belum? Peringatan. Keringat. Ini pengganti Ion kelapa muda, gak pakai apa-apa. Oh, enggak. Coba lihat nih. Wow, mantap. Saya tuh dicicipin ya. Sejuk di dada di semua. Oke, ditunggu teman-teman guys-nya. Oke. Sampai di yayasan dengan sudah disiapkan dengan Ibu Edi masih liwet jengkol dan ini jurusan gastrologi di Jawa apa namanya tuh ini kendil jadi udah disiapin kendil. Nah, karena kalau disimpan nasinya kan takutnya habis ya. Jadi nanti ini ngambil sesuai dengan porsi masing-masing. Oke, saya dulu ini dalamnya ada daun salam sama oke, kita ambil ya, ini aja dulu pemanasan ini kalau ya enggak ah
Dengkol. Nah ini teman-teman makan bareng. Ini makanan kebangsaan. Makanan kebangsaan. Kalau ingin nggak bau jengkol, nanti makan pete. Betul, lincah jengkolnya. Ya, bau jengkolnya hilang, ganti pete. Nah ini kalau makannya harus pakai ini sama Marvin. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu sama Marvin. Nah, sambal. Nah, ini. Aduh, ini sambal belendang. Panas. Ini sambal belendangnya. Ini biar berdekatan, jangan jauh-jauh. Ini namanya pindang gunung khas Pangandaran. Kalau aslinya teman-teman ini pakai ikan mangu. Nah, tapi karena ikannya jauh di laut, ya kita ngambil ayam kampung aja. Ikan sepat ikan gabus belum sempat.